billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghurqa wan nashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Solihin atas donasinya teriring doa teruntuk Ahmad Sewang bin Sempo, Bilu bin Hasan, Sati binti Lemang, Haji Arisah, Arma binti Haji Mamase. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang pahala mengalir yang tak pernah terputus dari Al-Quran yang telah didonasikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Mulyadi atas donasinya teriring doa untuk almarhum Raden Ahmad Mulyadi bin RM Yusuf, almarhumah Rusmini binti H Muhammad Hashim. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya, serta teruntuk Raden Muhammad Adi Irfan Rifa'i bin R. Ahmad Mulyadi, Raden Muhammad Fadli Ilham Ich Sani bin R. Ahmad Mulyadi, Raden Muhammad Rifki Ilman Zafarani bin R. Ahmad Mulyadi. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan keberkahan rezeki. Serta terima kasih kepada Ibu Eji atas donasi teriring doa untuk kedua orang tua Ibu Eji. Semoga diberikan pahala yang berlimpah ganda dengan adanya donasi ini, dan semoga usaha Ibu Eji dilancarkan dan berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Regi Ahmad Fareja dari Ponpes Habibur Rahman, Bandung, mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, kepada para donatur atas pemberian Al-Quran yang melalui program Sedekah Al-Quran Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan usia yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah Sedekah Al-Quran Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Raka Pratama dari Pondok Pesantren Habibur Rahman Bandung mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program Sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semuanya dan menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan usaha yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah Sedekah Al-Quran Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak L. Suranto atas donasinya teriring doa teruntuk R. Suranto di Nur Seri Anggi Shanika Karyan Pramodita Suranto dan Raihan Harfi Ar Razak. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan keberkahan rezeki. Terima kasih juga kepada Ibu Surat Mini atas donasinya teriring doa teruntuk almarhum Bapak Muhammad Arifin, almarhumah Ibu Jusrotun dan
Almarhumah Ibu Nibas, semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya. Serta terima kasih kepada Bapak Mas Rai Wahid Supu atas donasi teriring doa teruntuk Wahid Supu bin Lasalo Siti Halijah binti Atji dan Mas Rai Wahid Supu bin Wahid Supu, semoga Allah berikan ganjaran pahala mengalir dan tak pernah terputus dari amal yang telah didonasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep atas donasinya. Teriring doa untuk almarhum Haji Nunu bin Pedatna, semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus atas segala yang sudah didonasikan. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eni Rohmawati. Teriring doa teruntuk Ibu Eni Rohmawati berserta keluarga. Semoga Allah mengampuni segala hilaf dan dosa, diberikan keteguhan iman, diberkahi sisa umurnya dan rezekinya, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Serta terima kasih kepada Bapak Abidin atas donasinya. Teriring doa untuk orang tua Bapak Abidin, semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus dari segala yang sudah didonasikan. Amin ya robbal alamin. Saya Putri dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan kasiran kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tatqu fil mizan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Pramudita Surya Pratama dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'an Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Heni atas donasinya teriring doa untuk almarhum Haji Nasirwan bin Kamarudin dan almarhumah Haji Miss Lasmi binti Salim Rai Yulandri bin Ritonga. Heni binti Nasirwan
Abi Yuzaki bin Rari Yulandri Salsabila Rani binti Rari Yulandri. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala mengalir yang tak pernah terputus dari Al-Quran yang telah didonasikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Jubhan Jahrudin atas donasinya. Diiring doa teruntuk almarhum ayahanda Jahrun, almarhumah ibu Datini, semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya. Serta terima kasih kepada Bapak Panji Septiawan atas donasinya. Teriring doa untuk Bapak Panji Septiawan dan keluarga, semoga senantiasa dilindungi dan diselamatkan dari masalah-masalah yang dialami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Wartini atas donasinya. Teriring doa teruntuk Ibu Sri Wartini beserta keluarga, semoga Allah mengampuni atas segala hilaf dan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Marta TM. Teriring doa teruntuk Ibu Pantes binti Kuseni, Bapak Slamet bin Karto Rejo, Bah Kuseni sekalian, dan Ibu Marta TM binti Slamet. Semoga Allah mengampuni atas segala khilaf dan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih kepada Ibu Kristanti Suandajani dan Bapak Ismail Sopeno. Teriring doa teruntuk almarhum Bapak Sopeno bin Saimin, almarhum Bapak Suenwondo dan Abdul Khadir, almarhumah Stien Sunarti binti Loke Paraeng. Semoga husnul khotimah diterangi kuburnya, terima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya selama masa hidupnya, dan diberikan kerukunan bagi anak cucunya, diberikan dilancarkan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kasyiro, kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan, dan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaida dari Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para
kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan usia yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Suryadi atas donasinya. Teriring doa teruntuk Bapak Samsudin bin Laetana dan Ibu Sri Jawa bin Dapadi. Gintin Dapadi, semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus dari segala yang sudah didonasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Suratno, teriring doa teruntuk almarhum Sanahmad dan almarhum Ngadi Atmaja, semoga husnul khatimah, diampuni segala dosa dan segalanya serta ditempatkan di syurga yang Allah Subhanahu wa taala dijanjikan. Amin amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih kepada Bapak Umar Faruk atas donasinya. Teriring doa teruntuk orang tua Bapak Umar Faruk, kedua orang tua beserta keluarga, semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus dari segala yang sudah didonasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Firjatullah dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bandung Jatmiko atas donasinya, teriring doa teruntuk almarhum Bapak Haji Muhammad Sugiono, almarhumah Ibu Haji Suratmi. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya. Serta teruntuk keluarga Bapak Jatmiko, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan keberkahan rizki. Terima kasih juga kepada Ibu Rahmatiyah atas donasi, teriring doa teruntuk Ibu Rahmatiyah, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan keberkahan rizki. Serta terima kasih kepada Bapak Jufri atas donasi, teriring doa teruntuk Jitar, Nudia, Jamaan, Sera, Fatia dan Nazwar. Semoga Allah berikan ganjaran pahala mengalir yang tak pernah terputus dari Al-Qur'an yang telah didonasikan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga dari Pondok Pesantren Habibur Rahman
mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kasiron kepada donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang masya Allah pahalanya akan terus mengalir dan insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Budi Prasetyo atas donasinya. Teriring doa teruntuk Bapak Budi Prasetyo dan untuk istri serta orang tua, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Milwan bin Alimin, teriring doa teruntuk Bapak Milwan bin Alimin beserta keluarga. Semoga Al-Qur'an yang disedekahkan ini menjadi amal soleh yang pahalanya terus mengalir sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih kepada Bapak Prihino Budi Prambono atas donasinya, teriring doa teruntuk almarhumah Riningsih, almarhum Anwar Siraji, almarhum Prisiwanto Budi Satoso dan Bapak Priyono Budi Prambono. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dilindungi dari siksa kubur dan api neraka, serta disatukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Fajar Sidik dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'an yang melalui program sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasinah Umat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Nur Hidayat atas donasinya, teriring doa teruntuk Muhammad Ali Ayang, Sariyama, Mansur, Nur Hidayah, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan keberkahan rezeki. Terima kasih juga kepada Ibu Dini Aryani atas donasinya, teriring doa teruntuk Ahmad Rizaldi, harapan semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diampuni segala dosanya. Serta terima kasih kepada Bapak Yudi Suryadi atas donasinya, teriring doa teruntuk almarhumah Susilawati binti Mursalin, semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil nabi'il 'azim.
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Abdillah dari Pondok Modern Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program Sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasina Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Quran Yayasan Hasina Umat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wawan Arif Rizwana atas donasinya teriring doa untuk Ibu Warni binti Kiban, Bapak Manong Arif bin Diyu dan Wawan Arif Rizwana. Semoga Allah berikan ganjaran pahala mengalir yang tak pernah terputus dari Al-Quran yang telah didonasikan. Terima kasih juga kepada Ibu Rahmania Agustina atas donasinya teriring doa teruntuk Ibu Rahmania. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Serta terima kasih kepada Bapak Sahriel teriring doa teruntuk Abu Bakar bin Umar, Fatimah binti Muhammad, Rinduan bin Abu Bakar, Sahriel bin Abu Bakar, Sinta Dewi binti Pawadi. Semoga diberikan ganjaran pahala mengalir yang tak pernah terputus dari Al-Quran yang telah didonasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghorqa wan nasitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari Pondok Pesantren Habibur Rahman mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur atas pemberian Al-Qur'annya melalui program Sekedar Al-Qur'an Yayasan Hasina Umat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada para donatur semua dan menjadi amal jariah yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang barokah dalam ketakwaan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan semua hajatnya melalui wasilah sedekah Al-Qur'an Yayasan Hasina Umat Indonesia. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Sabta Indah S atas donasinya teriring doa untuk almarhum M. Taufik Sufarman bin Sanusi dan Sabta Indah Satayuwati binti Sugio. Semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus dari segala yang sudah didonasikan. Amin ya Robbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Desi teriring doa untuk Ibu Desi, kepada orang tua kedua anak beserta keluarga. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran pendidikan, karir dan rezeki serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Serta terima kasih kepada Bapak Krido Hartono atas donasinya teriring doa teruntuk almarhum Sarno Tejo Sosongko Karsini Diana Rohmiati dan Bapak Krido Hartono sendiri. Semoga diberikan ganjaran pahala yang tidak pernah terputus dari segala yang sudah didonasikan. Amin ya Robbal Alamin. Sadaqallahul Azim.